jadi aku gini loh sebelum pulang, ya cuma pengen nyari, lagi nyari salon dulu nih, pengen ke salon dulu, pengen warnain rambut gitu. Oh, jadi kamu mau ke salon? Iya. Kapan? Sekarang. Sekarang kita harus cari salon? Iya. Waduh. Sekarang masih sore. Nyari salon teh, gimana teh? Nyari salon teh? Tawain teh, gimana teh? Maksudnya nyari salon malam-malam, belum buka kali Mel, udah tutup kali Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabar kalian semua, semoga baik-baik saja. Di sini ada Teh Tewati, ada Amel. Amel, kita lagi mau ke salon, mau manjakan diri Tewati dan Amel, anak-anak solehah. Amin. Amel mau ngapain salon? Hah? Blessing. Blessing apaan? Bleaching kali. Blessing. Amel mau warna rambut, Tewati mau manipedi ya? Iya. Mau manipedi biar apa namanya makin cantik ya Teh ya? Karena Teteh kalau kita mau warnain rambut juga rambutnya nggak ada. Jadi kita mau, Tewati mau manipedi. Ya udah kita mau langsung ke sana. Iya. Biar perawatan bareng-bareng dong, kan Amel perawatan, Tewati perawatan. Oke? Kan Amel mau pulang biar surprise buat keluarga. Ya. Ya udah, yuk kita langsung masuk ke dalam aja. Nah, ini Amel kakak namanya. Ini yang mau warnain rambut. Oh, itu yang mau. Ini Amel. Ini Tewati. Ya. Di mana berarti? Boleh. Aku sambil nge-vlog ya. Boleh. Amel di mana? Di ya udah, Teteh di mana nih, Kak? Di situ, duduk. Iya, ya udah duduk situ dulu ya, tungguin Amel ya. Lah, itu yang mana tadi gardigannya? Kordi. Ini pakai lengan pendek. Ambilin. Ini sana. Iya, nanti diambilin ya. Amel mau ini mau perawatan katanya. Katanya sebelum pulang ke rumah mau diwarnain dulu rambutnya. Ini di salon apa Kak namanya, Kak? Salon 3J. Salon 3J yang ada di Poris Indah sini. Ini Pak, Teteh pakai dulu ini. Duduk. Tewati mau ngapain? Krimbat, bukan krimbat, masa krimbat di bawah. Manipedi, tahu gak manipedi? Manipedi aku juga gak tahu apaan. Apa? Apa ya, gunting rambut kali. Gunting rambut kamu gak ada. Iya, makanya gak ada. Terus? Ini punya apa ya? Kamu mau perawatan apa? Enggak, perawatan aja. Hah? Apa? Ya apa sih rambutnya kayak biasa-biasa di pakai minta. Cuci apa? Cuci rambut. Cuci rambut rimbat namanya. Rimbat gitu. Bukan, Teteh mini pedi ya. Nanti kuku sama tangannya dibersihin, kuku tangan, kuku kaki. Iya, ada juga. Beda sama Amel. Kalau Amel mah dia ada rambutnya. Ya. Jadi diwarnain rambutnya ya. Iya. Ya udah. Nanti mini pedi ya di sini ya. Kita manjain dulu Amel dan Tewati di sini. Amel nggak jadi pulang Amel ya? Hah? Jadi pulang nggak kamu? Jadi kemana? Ke Kukun. Oke, kita antar pulang nanti Amel setelah ini. Ya kita tunggu prosesnya. Nggak tahu ini berapa lama? Berapa jam? Mungkin 2 jam paling lama. Tapi kita tungguin. Nanti kalau misalnya lama banget, baru kita tinggal pulang Amel ya.
cuci. Langsung berubah warna nih kak? Enggak, belum ya? Iya. Masuk warna pink ya? Wih, Amelia jadi warna pink. Jadi warna pink ya tuh ya? Abis ini satu kali lagi ya kak ya? Oh iya kak, makasih. Terus dan juga teman-teman di kalau mau nyalon di sini aja di 3J Salon ya kak ya. 3J. Kenapa dinamain 3J? Apa filosofinya? Nama anaknya. Oh nama anak. Nama kakak. Nama kakak di sini. Di apa sih patokannya ini tuh depan tuh? Polis Paradis 3. Sebelah SMP. Nah, pokoknya SMP apa sih tuh, Kak? SMP SMA Polis. SMP SMA Polis. Pokoknya seberangnya aja, 3J Salon langsung ini. Ramah-ramah intinya kakak-kakaknya, terus terjangkau juga harganya. Jadi buat teman-teman kesini aja langsung. Amel perawatannya di sini di 3J. Ya Amel ya. Nanti kalau mau ganti warna kesini lagi, Mel. Oke? Okay? Nanti setelah pink warna apa lagi? Hah? Warna pink aja. Terus sampai tua? Sampai tua warna pink? Ih, luntur lah warnanya. Gimana sih kamu? Ganti warna lah. Ganti warna itu hijau ya, hijau. Hah? Enggak apa-apa, pink aja. Pink aja, oke. Okay. Tuh, udah sana. Mau jadi apa? Enggak. Mau jadi apa? Mau jadi pol-polan? Enggak. Mau jadi guru? Enggak. Mau jadi artis? Mau jadi YouTuber? Enggak. Apa dong? Enggak. Mau kawin? Oh, punya cita-cita dong? Gak boleh. Kamu harus ada apa figur masa depannya. Biar membahagiakan orang tua. Hah? Mau jadi apa? Amer cantik loh. Amer, kamu itu cantik. Tapi harus ada cita-citanya. Bu. Gak mau jadi apa, Mel? Kok senyum-senyum aja? Apa? Mau jadi pengusaha? Mau guru apa? Kamu cantik. Mel mau jadi bos ya, Mel? Bos Amer. Kalau Teh Cita-Cita, Teh, kalau Teh Cita-Cita, cita-citanya apa, Teh? Dokter. Dokter apa? Hai, itu dokter mungkin. Dokter apa, kan? Dokter apa, dok? Saya nungguin apa yang tiduran. Tiduran nungguin perawan-perawan nih. Perawan-perawan. Puas gak? Iya. Puas gak? Oh iya, makasih. Enggak, aku tanya kamu puas gak? Iya. Puas? Iya. Hasilnya bagus? Iya. Alhamdulillah, kalau bagus. Bilang apa sama kakak? Makasih ya, Mbak. Makasih. Bayar dulu kamu. Makasih ya, Mbak. Ya. Bayar dulu lah. Iya, selamat. Bayar, kamu ya bayar. Mereka tunggu dulu, tunggu kerja dulu. Kamu bayar mana, bayar? Tewati juga udah ya? Sini, Tewati, Teh. Tewati sini. Kayak kutek sekarang. Wih. Mana ini warna merah. Iya, ATM-nya di mana soalnya tante? ATM ya? ATM. Oh iya. Iya. ATM-nya di mana? Ada di temen. Berapa saldonya berapa? Ih, bilangin ada, Bang. Tahu dulu saldonya berapa? Enggak mau aku sebutin. ATM-nya apa? ATM-nya apa? Kenapa? ATM-nya apa? ATM? BRI, BNI, BCA. Pokoknya BRI. Oh iya. BRI, BRI singkatan apa? Itu.
Lah enggak tahu kamu gimana punya BRI kan enggak tahu itu. Lupa. Lupa ya? Ada berapa saldo ATM-nya kamu? Enggak mau ngasih tahu. Enggak, 100 juta. Jam berapa? Iya, ada aja. Hah? Ya udah. Ini teman-teman Amel ya, udah ya? Selesai untuk di coloring rambutnya terus sama di kutekin di pedi-pedi juga. Terima kasih buat Trija Salon, buat Kakak juga terima kasih. Semoga lancar usahanya. Sekarang kita mau lanjut antar Amel pulang ke rumah. Semoga Amel tidak kabur-kabur lagi kalau udah di rumah. Tapi nanti kalau misalnya memang Amel sudah di rumah terus dia kabur lagi ke jalan, kita akan tarik lagi ya. Yeah. Kamu kalau ke jalan lagi nanti aku tarik lagi ya. Tarik lagi. Kalau kamu cita-cita kamu mau kerja, langsung kerja. Tapi yang benar kerjanya. Jangan ngelantur-ngelantur. Ya udah, kita mau antar pulang Amel. Setelah sekian lama kamu enggak pulang? Kenapa? Enggak, setelah sekian lama kamu enggak pulang? Iya, makanya mau pulang. Setelah sekian lama kamu enggak pulang? Maksudnya? Tuh, Tewati aja tahu ya, Teh. Setelah berapa lama? Berapa lama kamu enggak pulang? Lama pokoknya. Berapa? Ada setahun lah ya? Setahun? Iya. Belum setahun. Dari Januari pokoknya. Ya udah, kita mau langsung ke tempatnya Amel ya. Yeah. Bilang dulu dong ke teman-teman. Oh iya, makasih. Nah, makasih terus? Iya, yeah, makasih. Doain aku cepat. Oh iya, sampai bertemu kembali. Doain aku cepat sembuh. Iya, yeah, aku udah sembuh kok, tenang aja. Oh, kamu udah sembuh. Khawatir ya. Oke. Okay.